Assalamualaikum. Halo mam semua, kembali lagi bersama saya di Mamina Nuna Channel, tempat mencari inspirasi, mengolah makanan dan minuman sederhana. Siapa nih yang suka jajan di Solaria? Nih, saya kasih resep cara membuat salah satu menu yang ada di Solaria, yaitu sapo tahu sayur. Tonton sampai selesai ya. Bahan yang saya pakai terdiri dari tofu, rasa udang 1 buah, wortel 1 buah, brokoli 1 bonggol, pakcoy 3 lembar, dan sawi putih 3 lembar. Lalu bumbu yang saya pakai adalah bawang bombay 1/2 buah, bawang putih 3 siung, garam 1/2 sendok teh, kaldu ayam bubuk 1/2 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, minyak wijen, saus tiram, kecap asin, dan tepung maizena 1 sendok teh yang sudah dilarutkan dengan air sebanyak 300 ml. Bumbu dan bahan sudah kita siapkan. Sekarang, mari kita olah markio. Potong-potong tofu sesuai selera, boleh tipis-tipis atau tebal. Jika sudah dipotong, lumuri dengan sedikit tepung maizena supaya ketika digoreng, minyaknya tidak muncrat ya. Kemudian kita goreng sampai kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik, lalu angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan tumis bawang putih yang sudah dicincang halus sampai harum. Masukkan wortel yang sudah dipotong-potong. Dan masukkan juga sawi, pakcoy, beserta brokoli yang sudah dipotong juga. Aduk hingga 1/2 layu. Next, kita masukkan tofu yang sudah kita goreng tadi. Taburkan garam, kaldu, merica, dan gula pasirnya. Beri 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok makan kecap asin. Aduk perlahan. Tahap terakhirnya, kita masukkan maizena yang sudah dilarutkan beserta irisan bawang bombaynya. Aduk kembali sampai kuah sedikit menyusut. Tapi jangan lupa koleksi rasa atau icip-icip dulu ya, Mams. Oke, Mams, sapo tahu sayurnya sudah matang dan siap kita hidangkan. Asli, rasanya mirip banget sama yang di Solaria loh. Selamat mencoba resepnya ya. Tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Gratis, terima kasih.